Oke, Lur. Nanti di peralatan nih dilansir menggunakan motor kita sambil ngopi sambil jalan pelan-pelan dan menemukan Cepang Bos Square Pen. Jadi kita sudah di bagian paling barat ini, perahu-perahu warlock atau warga lokal untuk menangkap ikan, menyetrum ikan. Kita sampai di kabupaten selanjutnya, Lur, Bojonegoro. Jadi menurut kalian bisa buka Google Map, dulu itu bengawannya tidak lewat sini, Lur, tapi memutar ke bagian kiri sana. Sehingga wilayah Mojo ini ikut Kabupaten Bojonegoro, tapi dia berada di bagian utara Bengawan Solo. Sebenarnya dulu sungainya itu di bagian utaranya Desa Mojo ini, Lur. Seperti itu, kemarin-kemarin saya sudah cari referensi. Jadi banyak aliran sungai tiap tahun itu berubah-ubah, Lur. Gerakan sungai itu mengular seperti sungai pada umumnya. Kalau kalian lihat di Bengawan Solo yang lurus ada di bagian Gresik atau tepatnya di Sedayu itu, ada sungai buatan Belanda yang lurus langsung ke laut, diputar ke kiri gitu. Karena lurusnya Bengawan Solo itu di Selat Madura itu pengairannya dangkal, jadi tidak bisa dibuat bersandar kapal-kapal besar era dulu. Jadi sungai Bengawan Solonya dikenceng atau diseret ngalor, Lur. Jadi kita sekarang mulai menyeberang ke selatan, menyisiri pinggiran sungai Bengawan Solo yang ada di daerah bagian selatan atau di Kabupaten Bojonegoro. Perahu negil mari ya. Sambil nunggu burungnya menampakkan diri, kita siapkan kopi dulu. Ya, kita ini di persimpangan pertigaan anak sungai. Ini yang utama. Ini yang menuju ke desa Karan sampai ke persawahan warga. Ini yang utama, yang besar. Sampai di bawah jembatan Semar Mendem. Tonton terus, Lur. Banyak perahu-perahu pengambil pasir. Jadi kopinya sudah jadi, Lur. Kita sambil ngopi sambil jalan pelan-pelan.
dibalik. Awas, gurimu. Ini power bank. Gak kena. 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 Wes lur, kita menyusuri. Sungai ke arah timur menuju jembatan lama lagi lur. Ketemu orang mancing lur. Ikannya macam-macam, Pak jambal. Enak jambal, enak wagal. Kita cuma dapat satu gitu lho. Mau dikasihkan sing gelem ngolah lur. Oke lur, di tengah perjalanan kita menemukan makanan lur tradisional. Klima sono gaman, Mas. Satu orang. Kenapa? Kamu ini apa adanya ya nan? Iku. Eh. Bawa batak rakan ya mas? Dan menemukan Jepang Pop Square Pen. Patricknya mungkin lagi masih tidur di dalam sana lur. Jepang Pop lur. Kalau mikir tak leh, mantap.
iki lur penggaweane bolang si bocah petualang lur. Coplok. Oke lur. Oke lur. Salah gedang lah sepong bob. Oke lur, di tengah perjalanan kita oleh gedang lah sepong bob. Bayangno piye, ha? Ini kita lor kegiatan berpetualang tidak ada henti lor, mau di air, di darat dan di udara sing urung tau lor. Oh, guys, kita lanjut pulang teman-teman, mendayung ke arah rumah. Oke lur, dapat satu lagi lur, masih bisa terbang burungnya lur. Oke lur, kita kehilangan jejak. Masih bisa terbang lur, burungnya lur, lur. Kena suwi-wine nomor Mas ya. Kita lanjut menuju timur sekarang, sudah memasuki wilayah Lamongan. Ayo nyebrang yo. Nyebrang sana di. Terima kasih lur sudah menonton videonya lur petualangan kali ini. Kita dapat satu ekor burung. Saya tak coba sih lur. Kita dapat satu ekor burung. Nanti biar dimasak satu ekor, satu tundetan dan pisang, dan satu ekor sepong bob.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, Lur. Wes, kalian luar biasa. Simak terus petualangan kita, nanti kita buat solo camping di tengah Bengawan Solo, Lur. Kalau kalian suka berpetualang menggunakan perahu mesin menyusuri bantaran Sungai Bengawan Solo. Nanti kita coba agak jauh lagi. Terima kasih.